kamu ngapain di pinggir jalan pakaiannya kayak gini lagi? Emang nggak beraus aja ya? Halo? Oh iya, Mak. Iya. Ya, saya tunggu di pinggir jalan ya. Ya, soalnya kan ini mau dimasukin, Mak. Iya, baru panen. Ya udah, saya ya mobilnya, mobil pickup-nya saya tunggu di pinggir jalan ya untuk masukin ini jagung. Ya udah. Assalamualaikum. Bukan sih? Citra? Dari mana kamu? Aku mau jalan. Dari mana emangnya? Dari sini, dari temannya mama. Kamu ngapain di pinggir jalan? Pakaiannya kayak gini lagi. Emang gak beraus aja ya? Kamu datang-datang moro-moro ngatain aku kayak gitu. Ya, emang penampilannya kamu kayak gini. Emang kenapa? Salah sama penampilanku? Ya nggak salah sih, tapi cuma kalau menurut aku kamu tambah nggak karuan. Itu kan menurut penilaian kamu aja. Kamu jadi apa di pinggir jalan kayak gini? Kamu nungguin siapa emang? Ini nungguin rekan kerja aku. Hah? Rekan kerja apa? Apa coba? Penampilan kayak gini, kamu ngarang ya? Loh, maksud kamu ngarang gimana sih? Ya kamu coba lihat deh, penampilan kamu kayak gini. Loh, aku kan tanya sama kamu, emang ada yang salah dari penampilanku? Ya nggak salah, tapi cuma kalau menurut aku sebagai ya mantan kamu lah bisa dibilang begitu. Nggak banget deh. Kamu emang mau kemana? Kamu nggak ada motor atau mobil kah? Aku kan udah bilang, aku nunggu rekan kerjaku. Duh, gak usah rekan kerja deh. Kalau kamu jadi apa sih sekarang? Mau dibilang gembel ya, gak begitu gembel sih. Karena penampilannya masih ya lumayan. Emang ada tapi yang... gak lumayan bagus, maksudnya lumayan ya bisa tertutup. Kalau gembel kan udah gak karuan. Kamu nih, gimana ya? Emang ada yang salah? Mukanya dan... juga kucang banget, rambutnya juga putih. Enggak banget deh, aku bersyukur banget deh. Aku putus sama kamu dan sekarang aku dipertemukan sama kamu di pinggir jalan kayak gini dengan keadaan kamu kayak gini. Emang ada yang salah dari penampilanku dan juga cara aku berpakaian? Ya enggak, tapi cuma menurut aku cara berpenampilannya kamu nih enggak banget. Udah beda sama yang aku. Kamu gak berasa sama sekali loh. Sudah, cukup kamu merendahi aku. Aku gak merendahin kamu, aku cuma menyampaikan apa yang aku lihat saat ini. Soalnya ya gini Cip, apa mana? Orang kaya, si kaya-kayanya dia harus berpakaian bermerek maupun dia kemanapun dia pergi, apa harus berpakaian bermerek-merek? Ya enggak lah, cuma kalau orang kaya, kalau emang kaya sih ya enggak mungkin orang kaya ada di pinggir jalan kayak gini dengan berpenampilan, ya enggak banget menurut aku. Apa coba namanya kalau kamu enggak ngomong ojek atau apa?
Enggak sih, kalau kalau ngecek karena kamu nggak ada motor. Jadi kamu nggak mau ngemis? Sudah. Apa kamu mau berawal dari pengemisan saat ini? Karena kamu sekarang udah nggak punya apa-apa. Sudah. Selesai, kamu rendahin aku, kamu hina aku, selesai. Aku nggak ngerendahin kamu. Aku udah bilang, aku cuma menyampaikan apa yang aku lihat sekarang. Ya udah. Katanya kamu buluk dan nggak enak dilihat tuh. Kalau kamu dibanding sama nongol yang dulu, beda banget. Ya sudah. Di sini banyak orang, nggak enak. Aku juga malu ya direndahin kamu terus. Aku nggak ngerendahin kamu. Aku cuma nyampein apa yang aku lihat loh. Gini. Aku nggak ada kata ngerendahin kamu. Gini, kalau orang ke sawah, aku tanya sama kamu. Kalau orang lagi ke sawah, apa harus berpakaian celana jeans dan juga kemeja? Ya enggak sih, ya seharusnya kan dia berwibawa dengan penampilannya. Dan kalau kamu enggak berwibawa sama sekali. Aku dari kamu dari ujung rambut sampai ujung kaki, deh. Enggak banget deh. Sudah. Enggak usah ngomong kan? Ya udah. Karena kamu memang kenyataannya seperti ini. Enggak usah ngelak deh. Aku ada sih. Aku bersyukur banget aku udah putus sama kamu. Tapi aku ngerasa cukup. Enggak usah ngomong, aku kenapa? Cukup. Kamu ikut aku sekarang, aku ada sesuatu sama. Ih, ngapain aku ikut? Ya udah. Terus kamu mau bonceng sama aku enggak lah? Aku mau jalan kaki kok deket, ikut aku. Apaan sih dia ngaco banget? Di masa aku sering ikut dia? Ini mau kemana coba? Kamu dari tadi ngebacot aja. Aku gak ngebacot. Orang sukses itu bukan dilihat dari penampilannya. Lah, dilihat dari penampilannya lah. Emang ada? Ya, yang berwibawa, yang kaya dengan berpenampilan gembel gak ada banget. Cuma kamu yang ngada-ngada doang. Kamu sok kaya, sok punya mobil. Sedangkan ini bukan mobil kamu. Mending kamu pergi. Sebuah perjalanan hidup itu pasti ada kalanya kita di atas dan ada kalanya kita di bawah. Semua itu tergantung niat dan usaha. Malah ceramah. Udah, gak usah bacot. Aku lagi malas yang mau ngejelasin sama kamu siapa aku sekarang. Ceramah sekarang aku gak berawas. Karena penampilanku begini, kamu hina, kamu rendahin. Suatu orang yang sukses itu tidak dari penampilannya. Nih, kamu mending baca ini. Kamu baca di sini penjelasan siapa saya. Ya udah, kamu baca yang jelas di sini. Aku gak punya waktu buat kamu. Aku minta tolong, sepeda kamu minggir, aku mau pulang. Hey, kamu baca baik-baik di sana. Minta tolong sepedamu. Orang sukses itu bukan dari penampilannya saja. Aku pamit dulu, assalamualaikum. Enggak begitu, Noval. Aku mau ngomong sama kamu dulu. Sudah. Aku mau ngomong. Kapan-kapan nanti kita ketemu kamu lagi. Kamu minta tolong sepedamu ya. Minta tolong sepedanya. Dan ya, untuk kamu, jangan pernah melihat orang cuma dari luarnya saja. Penampilan boleh norak, isikan tong